Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya berada di Panembahan Lohan nih teman-teman. Jadi di sebelah saya ini ada Mas Prayoga sebagai owner dari Panembahan Lohan ini. Kalau boleh tahu sedikit nih Mas, Panembahan Lohan ini artinya apa kalau boleh tahu? Panembahan Lohan saya wujudkan berupa galeri. Oke. Galeri tempat saya berkarya untuk memprogres ikan lohan yang saya punya. Oke, artinya galeri tempat untuk memproses ikan lohan. Iya, betul. Oke, sekali. Mantap. Nah, kita lihat koleksi ikan lohan yang diproses Mas Prayoga nih di belakang ini. Nah, ini ada ikan apa aja nih, Mas? Untuk dari dulu saya memang progres itu cencu ya, Mas. Cencu ya. Oke. Ini baru mau merambah progres kampa. Oke, artinya ada cencu, ada kampa juga gitu ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, di belakang ini semuanya akuarium progres ya Mas ya. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu ukuran berapa nih? Ukurannya sendiri ini 30-30-40, Mas. 30-30-40 ya. Saya sendiri untuk progres awal itu cukup dengan aerator dan biofoam ini aja, Mas. Oke. Untuk ukuran akuarium 30x30 dengan tinggi 40 ini. Iya. Di sini ya, Mas ya. Kelemahan dari kita cuma menggunakan aerator dan biofoam aja. Nah, itu kalau kita nggak pinter-pinter dalam artian menjaga kebersihan akuarium, karena sistem filtrasinya nggak ada, jadi kita harus sering-sering mengganti rutin air. Mengganti air. Paling tidak kita harus tetap harus sering-sering ganti air gitu ya. Sering-sering dikuras. Kuras gitu. Kecuali kita menggunakan power head, mungkin kita akan lebih ringan dalam perawatan airnya, Mas ya. Iya, betul. Nah, di ukuran tank progres ukuran segini, ini kira-kira bisa digunakan untuk lohan di size sampai berapa? Kalau untuk sampai size-nya berapa itu maksimal bagi saya sendiri mungkin di size 15 ya Mas ya. Seperti 15. Inilah ya. Okay. Ini sebenarnya ini udah harus kita pindahkan lah. Saya sendiri harus pindahkan. Okay. Cuma karena belum ada tempat menyesuaikannya, yang di dalam pun juga masih belum ada yang kosong. Okay. Jadi masih saya taruh di luar gitu. Oke, okay. Artinya paling mentok paling maksimal di size 15 cm harus pindah ke tank yang lebih besar ya. Iya. Oke. Selama progres ini, apakah ada yang harus diperhatikan ketika dalam memprogresikan lohan, Mas? Pertama, cukup kita progres itu untuk badannya sih, Mas ya. Pembentukan body ya. Pembentukan body. Oke. Ya, gitu. Jadi kita nggak perlu neko-neko dalam artian mewarnai dulu atau menaikkan jenong dulu. Progres pertama kali itu intinya cuma satu. Gemukin dulu aja. Gemukin badan ya? Iya. Aksesoris lainnya nanti mengikuti ya, mengikuti ketika badan sudah terbentuk gitu ya? Iya. Oke. Mungkin bisa diimbanginnya dengan pencahayaan. Pencahaya untuk, lampu ya? Iya, untuk ibaratnya supaya mutiara itu tidak terpendam lah. Gitu. Oke, artinya mutiara biar lebih cerah, lebih shining ya? Iya. Dibantu dengan cahaya itu. Mengenai pemberian pakan nih di ikan lohan yang Mas Prayoga progres, ini menggunakan pakan apa nih Mas? Kalau saya sih lebih ke pakan alami ya Mas ya. Oke. Okay. Untuk paginya saya kasih cacing beku Mas. Pagi cacing beku. Untuk siangnya biasanya saya kasih pelet Mas. Oke. Okay. Gitu. Dan biasanya kan kalau untuk awalan saya pasti ngasihnya untuk body Mas. Oke. Okay. Saya lebih ke pelet balance. Gitu. Ikari balance ya. Ikari balance. Oke. Okay. Ya benar Mas. Nah, untuk malam harinya bisa dikasih udang untuk pembentukan bodi belakangnya. Oke, artinya cuma 3 varian itu ya? Iya Mas. Pagi cabek, siang hikari belen, malamnya udang. Iya, intinya cuma konsisten aja sih Mas untuk pemberian kasih makan. Dari sekian banyak ikan lohan yang Mas Prayoga progres nih, apakah kiranya nantinya akan diturunkan di event-event kontes? Doain aja, memang kalau misalnya memang saya ngerasa ikan saya layak dan saya juga emang lagi mempelajari penilaian-penilaian untuk kontes itu kategori seperti apa? Ikan kontes itu seperti apa. Okay. Saya kan juga masih pemula toh Mas di sini. Saya progres juga belajar otodidak. Artinya tetap ketika ikan lohan yang Mas Prayoga progres nanti karakternya bisa bagus, bisa mumpuni,
tetap diturunkan memeriahkan event-event kontes. Ya, doakan aja. Oke. Di sini kalau saya lihat, ini ada ikan lohan yang masih disekatan. Iya. Kalau saya lihat juga, size dari ikan yang masih disekat ini kurang lebih sudah 6-7 cm. Iya, Mas. Kok ini belum di single tank? Ya, karena keterbatasan tank sendiri lah, Mas ya, akuarium. Nanti mungkin yang udah besar-besar ini seperti dua ini, yang ini, itu nanti saya masukkan ke dalam yang untuk ukuran akuarium yang lebih besar, kayak gitu, Mas. Jadi nanti yang di sekatan ini bisa masuk ke tank-tank profesi di belakang ini ya? Iya, Mas, gitu. Okay. Cuma memang belum bisa semuanya, gitu. Oke, selain itu, Mas, ini kan ikan lohan yang Mas Prayoga progres kan banyak sekali nih. Iya, Mas. Nah, siapa tahu nih, teman-teman yang nonton YouTube ini ada yang berminat atau cocok dengan karakter ikan lohan yang Mas Prayoga progres. Bisa langsung menghubungi Mas Prayoga atau gimana nih? Iya, Mas. Sebenarnya di sini kan juga masih, yang saya progres ini masih setengah lah ya. Belum, ibaratnya belum maksimal. Ya, siapa tahu ada teman-teman yang berminat, bisa hubungi langsung saya di WA saya. Oke, nanti bagi teman-teman yang berminat dengan ikan lohan yang Mas Prayoga progres, bisa langsung hubungi Mas Prayoga ya. Nomor WA ada di bawah ini. Hingga sampai saat ini, pengalaman Mas Prayoga dalam memproses ikan lohan, ada kesan dan pesan dan harapan apa ke depannya untuk perlohanan yang ada di Indonesia ini? Kalau untuk pesannya sendiri, dari awal saya mulai sampai setahun ini ya, Mas ya, saya berjalan untuk di lohan yang pertamanya hanya sekedar hobi, sekarang totalitas dalam memproses. Oke, dalam menyiapkan bahan-bahan progres maupun tempat-tempatnya gitu ya. Benar, Mas. Oke. Nah, mungkin ada harapan ke depannya? Untuk harapannya sendiri, saya juga berharap makin banyak teman-teman yang memprogres lohan agar nantinya ikan lohan yang ada di Indonesia ini makin maju dan berkembang, Mas. Gitu. Itu mantap sekali ya, Mas ya. Iya, Mas. Semoga tayangan ini menginspirasi kalian dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saya kira itu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang kami sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kan ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini agar kami makin berkembang lebih baik. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jenong dari Jogja. Bye-bye.